gimana tuh Bu? Tadi terus dibuka. Kita kalau bisa misalkan di kantor dibuka, makan abis lu. Kalau sekarang saya nggak dibuka, saya bakal kasih uang ke kamu. Kamu pergi. Nah, kalau pergi misalkan gitu, hah? Kan ibu bisa komplain ke pengirim. Ada abis makan jasana nganterin barang. Gue kan ya. Upami barang tersesuai mah urusan ibu sarang anu ya. Reseller. Tah, ya. Kan upami ieu ya barang kan tersesuai. Abi kan jadi nu jadi korban ke di kantor nu disarekan. Tah, aya nama kan abi tos ka dieu mah nya hayang toyong kitu nya ieu ya, dibayar heula we. Adapun kan enggak barangnya enggak sesuai. Kamu mau beli? Nya, ari abi mah kan pengantaran ka ulun nya. Ya. Kalau misalkan barang tersesuai mah itu mah urusan ibu sama yang mengirim. Jadi kan jasa diretur. Kami tidak konfirmasi dari dianya. Terus saya mau lari kemana? Saya pun pakai begitu. Tidak sesuai, terus saya konfirmasi. Ada yang datang. Ini salah satu contoh buat aku. Pun atau jantan itu abi, abi berarti nunggu kudah. Jadi itu dibeli nah jadi ku abi dibeli meres. Apa? Tapi kan ibu kan udah ngebuka segel berarti membeli kan? Nggak segel itu udah begitu. Iya kan? Di kantor. Ini doang. Ini doang. Ini malah disegel dalamnya udah begini. Segelnya dari ini doang. Iya, hari kan di kantor mah kan posisinya udah dibuka mah berarti dibeli kan? Hah? Posisinya dibuka udah dibeli. Heeh. Ya, membuka berarti mau, membeli mau, kan? Memuaskan kan? Ya, harus amanah dong kalau jualan gitu aja. Ribet amat nih, Bapak. Ya udah Bu, saya